Jangan gitulah. Halo teman-teman, balik lagi di video Genshin Impact. Nah, untuk video kali ini ada update untuk Lantern Ride. Dari tanggal 25 bisa kalian lihat ini, ada yang namanya Sekilas Rona di Angkasa. Jadi ini udah update buat ulang tahun baru Cina. Di sini ada berbagai macam quest maupun hadiah, contohnya seperti Primogem, terus juga ada crown, Heroid dan semacamnya gitu. Dan ini untuk rincian eventnya. Oke, ada tiga event besar berarti ya. Oke, keren. Nah, jadi kita bisa lihat ya. Nah, di sini ada, nah, ada hadiahnya, ada bermacam macam hadiah lah gitu dari si event ini gitu. Nah, jangan lupa juga buat kalian mulai dari tanggal 25 ada namanya dapat kalian dapat 10 inter win fate gratis dari miHoYo. Jadi jangan lupa untuk login dengan total waktu ini 2 minggu ya, kita ambil aja. Nah, nanti hari keduanya Aura, terus Winter Fate, seterusnya sampai hari ke-7 gitu. Coba, ada toko eventnya nggak? Oh, ada. Ini apa nih? Baru lihat. Oke. Oh, ini apa? Skin Ningguang. Ah, ini buat karakter yang gratisnya ya. Ambil apa ya? Yunjin kali ya? Gak punya soalnya. Oke, kita langsung ke questnya. Questnya yang apa ya? Ini kita satu quest aja dulu ya, biar cepet aja. Oh, je chamber. Kayaknya sama deh. Sama ya. Kali diganti. Ya capek juga ya bikin baru lagi ya. Bintang api keberuntungan. Suruh kemana nih? Persiapan festival tahun ini. Oke, berarti Amin 6. Ini kan? Amin 6. Dari tanggal 25. Up, oh, udah ada banyak ininya nih, hiasan-hiasannya kan. Ini kalau malam bagus. Ih, beda dong koi. Oh. Mungkin ngikutin tahunnya ya atau aku ngasal, nggak tahu. Kayaknya sih ya. Ngikutin tahunnya. Oh, ngasal Cina gitu ya. Komen aja kalau salah ya, koreksi aja gitu. Weh, pakai cing. Iya. Jangan gitulah. satu scene doang. Oke, udah selesai buat questnya. Mungkin dilanjut ya 2 atau 3 hari lagi. Oh, ini yang tadi nih. Apa sih? Leburan. Semakin tinggi juga. Oh, jangan kelebihan ya. Harus pas. Ini gimana tadi pasnya? Oh, harus di... Oh, pakai ini. Oh, aku nggak paham. Kok udah dapet? Apa nih? Eh, udahlah. Ambil aja lah. Oh, banyak ya Primogemnya. Oh, menarik nih. Oke. Oke lah. Ya, segitu aja untuk video kali ini. Makasih udah menonton. Like aja kalau suka, dislike kalau enggak. Komen kalau ada pertanyaan atau saran. Sampai ketemu di video selanjutnya.